Network permanenan nggon jagungan warung VW, aku Cak Supri. Aku Ning Nadia, soko Airport Reagan National di Washington DC. Kita ketemu lagi. Nah ini sedang ramai emang, ya. Karena emang ini sedang orang sedang mudik nih, untuk bertemu dengan sanak keluarga, untuk memperingati, merayakan ya tepatnya, hari bersyukur, Thanksgiving. Gitu. Ya kayak arus mudik di Indonesia ya. Padanannya seperti itulah kira-kira ya. Semua orang, sekitar 2 jutaan orang itu akan naik pesawat untuk pulang kampung. Dan kemudian ada 50 juta yang lain. Total itu 46 juta, hampir 47 itu yang naik kendaraan. Naik kendaraan, karena ternyata bensin murah. Dan ini emang namanya juga tradisi tahunan. Yang awalnya dulu kan sebenarnya kan dari tradisi ketika para pendatang koloni pertama dari Inggris ke sini, kemudian kan wah karena iklim atau cuaca yang dahsyat yang kemudian gagal panen, kemudian panen. Dan itu dibantu oleh waktu itu dikasih makan oleh para suku India, suku asli Amerika. Kemudian mereka mengadakan pesta dengan menu utama adalah kalkun. Berapa itu sekitar, juta yang sekarang yang dibeleh, sembelih setiap tahunnya? Wah jutaan. 45 kalkun. Lebih 45 juta. Juta kalkun. Itu semua dimakan, Cak? Enggak. Digitulanan enggak, emang dijual. Itu apa, dimakan lah. Ada juga disawan, yang diampuni, Cak. Oh itu yang tradisi di Gedung Putih? Ya, satu atau dua ekor itu setiap tahun diampuni oleh presiden di Gedung Putih. Simbolisme itu ya. Simbolisme jadi meskipun, itu kenapa ya, Cak? Ya itu karena untuk menunjukkan bahwa meskipun itu kan dikorbankan kan. Tapi dikorbankan demi tujuan yang baik. Mungkin kira-kira begitulah penafsiran saya sendiri. Nah ini, kalau Thanksgiving juga ada parade gitu. Kalau di New York yang terbesar itu Macy's Parade Parade itu ya. Yang itu kan menyusuri jalan utama di New York dan itu sudah tradisi lama sekali. Tradisi lama orang menanti-nanti balon apa yang baru yang akan dipamerkan. Tapi juga, tidak hanya yang di kota-kota besar ya. Maksudku, tidak hanya yang mewah. Di Maryland, di Silver Spring, itu juga ada parade yang diikuti oleh warga di sekitar situ merayakan hari bersyukur ini dengan senang hati. Meskipun dingin-dingin. Gitu ya? Jadi kota-kota kecil juga ada paradenya. Seru. Nggak mau kalah. Ditonton aja ceritanya dulu. Selamat datang di kota Silver Spring, Maryland. Walaupun suhu dingin, parade Thanksgiving memarakkan suasana kota, menampilkan kemahiran korps drum band sekolah yang mengiringi para atlet dan pemain akrobat. Parade ini juga menampilkan badut yang berkostum warna-warni. Tradisi parade Thanksgiving ini sudah lama ada di kota Silver Spring. Berawal dari acara kecil-kecilan, sekarang parade ini menjadi sebuah event besar seiring perkembangan kota Silver Spring. Tradisi perayaan Thanksgiving dimulai sejak tahun 1621 saat para pendatang dari Eropa mengadakan santap makan bersama mensyukuri panen. Tapi sekarang, makna religius Thanksgiving sudah hilang. Thanksgiving is a day about giving and giving back to people and being thankful for what you have. Berbagai kota mengadakan parade Thanksgiving dengan nuansa lokal masing-masing. Di kota Silver Spring, penari Amerika Latin mengikuti irama musik dari Afrika memamerkan keragaman kultural. Warga Silver Spring datang menyaksikan parade sebelum mereka pulang ke rumah untuk menyantap makanan bersama keluarga. Food, fun, laughs, and just time with the family that we don't get to see that much throughout the year because we're busy. Hari Thanksgiving berakar dari sebuah tradisi mengajak semua untuk mengenyampingkan kepentingan politik guna bersama-sama bersyukur. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Nah itu tadi seru banget ya. Banget, Pak. Seru. Dan itu multikultural sekali, Cak. Tadi ada penari dari Latin Amerika, tapi musik yang mengiringi itu dari Afrika. Terus macam-macam, ada drum band, ada badut. Badut juga ditampilkan. Nah itu memang meskipun itu tradisi yang berasal dari tradisi sosial orang Amerika, tapi kemudian pendatang, termasuk juga sebagian warga Indonesia merayakan juga. Jadi kalau anu ikut makan kalkun, meskipun saya terus terang agak bingung kalau makan kalkun, gede-gede itu loh nih. Dan masaknya susah, harus cuma itu dipanggang aja, kalau digoreng nggak bisa. Di sate juga nggak enak, bisa, atau bisa untuk sandwich. Tapi penggorengannya harus besar. Begitu ya. Nah itu memang di sini ini ya, yang namanya Thanksgiving itu ada yang mengkritik, kok sekarang udah jadi kapitalis banget gitu ya.
Ya, tapi itu namanya juga gimana ya, ya perkembangan zaman lah ya. Ya, jadi tuntutan pasar ya. Pasar seperti itu dan juga, tapi yang kalau esensinya untuk bersyukur pulang, ketemu orang tua, ketemu kerabat, itu kan sebenarnya kan ya, ya kayak mudik di Indonesia, Neng. Nah, itu. Ini itu masih penting dipelihara, menurut saya. Ada pro dan kontranya ini, Cak. Nanti ada liputannya. Tapi kita istirahat dulu dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut.